wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adwiangraini dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 15. Di sini saya akan menyelesaikan tugas refleksi seni budaya dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, perasaan saya tentang pembelajaran seni budaya. Menurut saya, perasaan saya sangat senang karena pembelajaran seni budaya ini tidak membosankan dan seperti yang pernah dilalui, yaitu keluar dari sekolahan untuk mencari ilmu yang lebih. Dan pertanyaan kedua, yaitu manfaat pembelajaran seni budaya, menurut saya menambah wawasan ilmu saya, bukan hanya tentang di sekolah tetapi kita memahami dari luar. Seperti yang kemarin ada festival di UNESA, nah itu. Untuk masukan dan kritik saya tentang pembelajaran seni budaya, yaitu pertahankan pembelajaran seperti ini, karena pembelajaran seperti ini itu tidak membosankan dan malah membuat siswa itu semakin bersemangat untuk belajar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.